cek dulu. Oh, ternyata masih teman-teman yang kecil ini. Kemarin ada diisi yang kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Suranto Depan. Hari ini kita mau ngecek kapur barus yang ada di kap mobil. Dulu terakhir Pak pasang itu pas saya pulang cuti, kira-kira bulan Februari kalau nggak salah. Tapi udah Februari, Maret, April, udah 2 bulan ya teman-teman. Kita cek apakah masih ada utuh atau udah berkurang atau gimana. Oke, kita cek dulu teman-teman ya kapur barusnya. Ini kebetulan kapnya udah dibuka anak lanang ini ya, udah buka lagi. Oke, kita cek dulu. Cuy, ini teman-teman empat kapur barusnya ini. Ada satu sebelah sana, ada tiga, satu ini teman-teman. Kita cek yang sini dulu. Kita bongkar dulu, kita tengok dulu masih adakah kapur barusnya. Ini juga anu tikusnya nggak ada lagi teman-teman. Alhamdulillah sudah berkurang lah serangan tikus. Kita buka dulu, ini terakhir Februari kita isi ya. Ini udah Februari, Maret, April, kurang lebih 2 bulan teman-teman ya. Kita cek dulu. Oh, ternyata masih teman-teman yang kecil ini. Kemarin ada diisi yang kecil-kecil. Kita cek satunya lagi yang sini. Ini maaf ya teman-teman, talinya rapi aja, nggak rapi. Nah, ini yang gede ini teman-teman ya, gede karena sudah habis. Wah, sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, kita isi ini sekarang pakai yang ini, yang gede. Cukup kasih isi satu aja, mudah-mudahan bisa 2 bulan juga. Pukul dulu biar bisa muat. Ya teman-teman ya, satu, nah, ini udah jadi berapa dua. Ini bisa masukkan sini aja. Masukkan. Kok putus deh. Oh, panjang. Kita ikat dulu teman-teman. Talinya rapi aja, enggak apa, yang penting mudah-mudahan aman nih pakai tali rapi ya, dari luar enggak kelihatan, enggak ketutup juga di dalam kabin kap. Ini sudah ada lubangnya teman-teman, tinggal masukkan aja teman-teman ya. Taruh di sini, kita ikat lagi, ikat. Ikat yang kira-kira kenceng ya teman-teman ya, tapi jangan terlalu kenceng biar nanti kita bukanya gampang. Ini udah kita isi, ini lagi kita isi yang satunya teman-teman. Kalau
langsung diisi gini nggak bisa nutup, susah nutupnya. Makanya saya pukul dulu biar hancur, nggak dijual atau berapa keping, biar bisa muat di dalam ini. Apa ini yang kecil-kecil ini? Ternyata yang kecil-kecil lebih awet ini. Oke teman-teman, ini sudah masuk. Kita masukkan di sini tempat lubangnya teman-teman ya. Kita ikat dulu, ikat supaya kencang dan kuat. Ya, oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa teman-teman ya, untuk like, subscribe, komen di channel Suranto Dipan. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.